Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Imam Haris Kulon Peteng. Ini tempat kelahiran saya dan di sini pula saya menetap. Adalah di sebelah kiri saya ini adalah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Ya ini, kalau Anda mungkin pernah mendengar Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, ya inilah. Ini adalah gedung paling barat sendiri. Nah, ini sampai mentok ke arah timur sana. Ada bangunan Pondok Blokagung. Sedikit banyak saya ingin membahas tentang Fitup akhir-akhir ini. Dan kalau kita mengenal tentang agama Islam misalnya, kalau agama Islam kita mengenal di situ ada hari kiamat. Di dalam kita memahami penjelasan itu, tentunya kita kapan datangnya, monggo-monggo, kapan datangnya kita nggak pernah tahu. Cuma di situ juga disebutkan beberapa tanda-tandanya, misalnya kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, dan sebagainya dan seterusnya. Lah, hitup ini ketika menjelang on atau menjelang proses normalisasi itu selesai, itu hampir juga sama seperti itu. Jadi tanda-tandanya itu mulai kelihatan. Yang pertama, orang pada bilang bahwa banyak sekali, mungkin itu bukan member mungkin yang bilang, yang mengarahnya ke arah negatif, itu mungkin palak justru bukan VTuber yang sejati. Mungkin palaan, mungkin loh ya. Jadi mengatakan, mereka banyak yang mengatakan di luaran sana itu enggak ada tindak lanjutnya dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ternyata PSE muncul. Selang beberapa kemudian PMSE muncul. Itu kan pertanda. Dan sehari ini kita pun juga mulai dihebohkan webnya PT Future Foodtech, itu pun juga sudah bisa diakses. Begitu juga dengan webnya Vito, itu juga sudah bisa diakses dari Google, atau kita masuk ke halaman Chrome lalu kita ketik alamatnya, baru bisa masuk. Walaupun kita tidak menggunakan VPN, kita menggunakan internet kita sendiri. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman VTuber masih selalu semangat dan masih terlalu berharap. Harapan kita insya Allah itu akan menjadi kenyataan, karena tanda-tandanya itu semuanya sudah mulai kelihatan. Mungkin cukup sampai di sini update saya hari ini. Semoga ini bisa membawakan manfaat untuk teman-teman VTuber khususnya. Semoga sukses selalu untuk Anda.
Lagu Ground Ambassador. Terakhir kali, bagi teman-teman yang belum subscribe halaman channel saya, monggo di subscribe, monggo di komen, bila perlu juga di share. Terakhir lagi, salam sukses dari Kulon PT. Salam YouTuber dari Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngece itu. Go.